Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini tanggal berapa? 28 Oktober 2023. Nah, sebelumnya saya itu ada ngupload tentang video yang enggak enak lah. Karena ada musibah dari berbagai macam jenis kendaraan yang beruntun kan. Kali ini biasanya di akhir pekan dan akhir bulan nih rombongan bis-bis rame itu kalau di Tuamakan yang tujuan ke lintas antar negara. Kita coba ke rumah makan yuk, udah ada bis apa di sana atau lagi di perjalanan gas. Nah, saya sudah di rumah makan Simpang Tigo. Di sini unit yang ada tinggal Rimbas ini jurusan Sambas Sentikong. Rimbas ini modelnya keren ya, masih model kepala helikopter gitu kan, atau kebanyakan orang bilang di sini ini kepala siluk. Ini dulu sebelum COVID melanda, buat Rimbas ini aktif loh, mungkin rame deh jalannya arah dari Sambas ke Entikong sebelum ada VLBN Aru kalau nggak salah. Sekarang ya penumpangnya kurang lah, mungkin banyak yang pindah ke travel gitu kan. Bagi teman-teman pengen nostalgia, saya akan naik Rimbas nih, bisa nih, karena Rimbas tetap jalan gue sampai sekarang. Biasa kalau dari Sambas saya nggak tahu ya jam berapa. Yang pastinya kalau sampai Sosok, kalau untuk angkatan malam ya jam-jam segini nih, jam 1, kadang jam setengah 1 malam. Nah, kalau buat yang arah dari Tikong arah ke Sambas itu sekitar jam 10-11 pagi. Yang pasti saya jarang upload Rimbas ya kan, karena pas dia lewat gitu kadang enggak, saya lagi enggak konten. Nah, karena di sini baru ada Rimbas saja, kemungkinan bentar lagi ada unit dari Petusibau ya kan, kalau dia mau kasih mudik nih lah perintis. Setelah itulah baru masuk unit dari Pontianak yang menuju Malaysia, yang menuju Kuching. Seperti biasanya nih, akhir pekan ada BA Usasia, ada Eva Damri. Gak lama saya duduk di sini, Rimbasnya udah mulai lanjutkan perjalanannya ke Entikong. Baru jet bus nampak di kena sawah. Nah, di sini Eva pun masuk. Eva ini dia mana mbak? Ini yang ke Entikong angkatan pertama nih. Oh ya, yang malam ya, malam. Jadi sampai Entikong tuh subuh lagi langsung masuk border sana. Ini yang eksekutif. Itu perintis masuk yang Petusibau. Berarti bentar lagi nih yang dari arah Pontianak juga nyusul nih ekonominya, yang Eva sama Damri. Tapi tumben nih, saya nggak lihat ya. BA biasanya kalau akhir pekan nih yang paling awal tuh ya BA Usasia.
ini merintis yang dari Malaysia bawa anaknya. Sudah tiba jam 1:30 malam. Mas Budi sama Pak De. Oh ya nih bagi teman-teman nih yang area Kalbar ya. Di sini juga ada jual beli mobil di rumah makan Simaldigo nih. Ini ada Dam, ada Helen, ada Panther Ford pick up-nya. Jadi ya, kalau teman-teman yang berminat yang lagi butuh kendaraan buat angkutan sawit misalnya, di sini bisa nih. Tinggal datang aja nih, tinggal temui aja yang bersangkutan. Coba kita pinggir jalan ya, sambil lihat mana tahu nih ada bis yang dari arah Pontianak. Belum ada ya. Ini angkatan pertama arah ke Kucing dan angkatan terakhir arah ke Pontianak, arah turun. Sepertinya abis ini saya mau coba ke rumah makan Roda Minang. Kita mau lihat di sana udah ada bisnya belum. Ini ada Damri Bekasi. Ini yang sama yang Kucing. Kemungkinan nih unit Damri yang dari Bekasi juga udah tiba nih di rumah makan Roda Minang. Biasanya itu kan Sasia duluan, baru Epa, baru masuk Damri. Kalau yang paling banyak lewat malam tuh biasanya ekspedisi sama travel. Kalau di sini kan kita seperti ini nih. Nah, di rumah makan Roda Minang udah ada Kapuas Raya. Sana tadi ada Damri 2, iya yang putus Ibau 1 sama yang Kucing tadi yang barusan lewat. Yang ini tadi salah saya nih. Iya, yang 5288 ini unit yang ke arah Kucing. Ini yang dari bentuk dari besi bau ini Kapuas Raya. Ini yang bawa Mas Hari. Mas Hari itu orang yang lagi duduk. Bulannya keren ya. Dari tadi saya nyorotin bulan terus lah. Bacanya keren ini dah. Jadi ini Damri sama Kapuas Raya yang ini sama-sama yang dari arah Pontianak ya, dari arah Pontianak menuju dari arah Pontianak dari Pusi Bau menuju arah Pontianak. Berarti di belakang masih ada Eva Madamri yang dari arah Pontianak ya. Nah, kita tunggu aja. Nah, itu Eva nya baru masuk. Eva yang ekonomi masuk, Kapuas Raya nya melanjutkan perjalanan.
Makassari, Makassari. Bisa.
ada bus Asia masuk, bus Asia yang ini kosong, nggak tahu nih lagi mau bawa kucing ya, kosong. Terkena insiden. Kaca depannya nih remuk nih. Kayak mau diganti di kucing. Yang tinggal Asia menuju kucing lebih kosong ya, kosong.